Sejak awal munculnya postingan tersebut di hari Jumat, saya sudah menerima laporan dari yang bersangkutan dan hari itu juga saya minta penjelasan dari yang bersangkutan. Kemudian hari Sabtu, si Propam Polres melakukan permintaan klarifikasi dan juga verifikasi bukti-bukti yang dimiliki yang bersangkutan sehubungan dengan adanya postingan di media sosial. Kemudian di hari Minggu, yang bersangkutan dimintai klarifikasi dan verifikasi bukti-bukti yang dimiliki oleh Bid Propam Polda Jawa Timur dan sampai saat ini masih berproses. Kalau saya melihat selama yang bersangkutan menjadi bawahan saya di sini kurang lebih 5 bulan, kinerja tidak pernah ada masalah, kehidupan pribadi juga saya lihat tidak seperti yang digambarkan di media sosial tersebut karena selama ini memang kami jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan ekstra, hanya kegiatan rutin kedinasan, jadi penampilannya tidak seperti yang digambarkan di media sosial, biasa normal-normal saja. Tapi dengan adanya peristiwa ini kami sudah memberikan tindakan korektif. Sekali lagi tindakan korektif yaitu mengingatkan yang bersangkutan untuk meminta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang mungkin dilakukan di 2-3 tahun yang lalu namun baru muncul sekarang, seperti memposting foto-foto, gambar-gambar bersama rekan atau di aktivitas tertentu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan tafsir yang berbeda di kalangan masyarakat maupun netizen. Itu, terima kasih. Kan dilakukan klarifikasi dan juga verifikasi. Verifikasi adalah verifikasi pengecekan bukti-bukti yang dimiliki oleh yang bersangkutan perihal jawaban tentang asal barang. Ada yang berbeda merek, kemudian ada juga yang berasal dari pemberian orang tua, ada juga yang dari pinjaman teman. Sudah diberikan lampiran bukti dari yang bersangkutan pada saat permintaan klarifikasi, sehingga kegiatannya selain klarifikasi juga verifikasi bukti-bukti yang dilampirkan yang bersangkutan. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.